selama ini mereka menjelek-jelekkan Alia, aku masih bisa sabar. Tapi menculik anak-anak, ini kesalahan yang fatal. Ternyata memang ada yang kerjasama dengan penculik anak-anak. Dan ternyata kamu, Amanah. Biarin mereka pergi. Dan di sini terlihat ya kemarahan Mario setelah mengetahui kalau ternyata orang yang bekerja sama dengan penculik itu adalah adiknya sendiri, yaitu Amara. Kemudian terlihat ya di sini Arya tuh masuk dan dia tuh berusaha untuk membela Amara. Tetapi kita semuanya heran ya, di sini Arya tuh masih aman. Sepertinya nggak ada seorang pun yang mencurigai Arya. Dan kemungkinan Arya tuh memiliki alibi-alibi sehingga tak seorang pun yang mencurigainya. Kemudian pada akhirnya di sini Amara dan juga Arya pun harus angkat koper dari rumah ini. Sementara itu pastinya nanti Amara akan curiga pada Alia. Dia pasti akan menuduh Alia lah yang memasukkan uang itu ke dalam kamarnya dan menjebak dirinya. Padahal semua ini dilakukan Arya, ya mungkin supaya Amara itu memang diusir dari rumah dan hidup menderita bersamanya. Karena di sini Arya tuh kan mau balas dendam dan ingin menyakiti keluarga Mario. Ya dia akan balas dendam atas apa-apa yang telah keluarga Mario lakukan kepada keluarganya. Tetapi tentu saja kita semuanya kasihan banget ya. Lagi-lagi nanti Alia bakal menjadi kambing hitam dari semuanya. Pasti Amara akan semakin benci kepada Alia dan pastinya akan semakin banyak lagi musuh-musuh Alia. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.